Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nomenklatur awalnya adalah Departemen Kehakiman pada Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno, dan selanjutnya Profesor Dr. Mr. Supomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman pertama, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, di hari yang bersejarah dan penuh makna ini, serta pada kesempatan yang membanggakan ini, saya atas nama seluruh keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengucapkan selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Hari Dharma Kalyadika ke-78 tahun 2023 kepada saudara-saudara semua dimanapun bertugas.